dan kemudian roh Tuhan itu datang. Step number four, wait on the Holy Spirit. Langkah yang keempat, menantikan Roh Kudus. Wait on the Holy Spirit. Menanti-nantikan Roh Kudus. I tell you that's one thing I learned from Dr. Alex. Oh, satu hal yang saya belajar dari Dr. Alex. I tell you this, I don't know anybody in Indonesia that lean on the Holy Spirit more than him. Oh, saya belum tahu ada orang yang lebih mengandalkan bergantung kepada Roh Kudus lebih daripada Dr. Alex. Dr. Alex tells me kong again and again is the Holy Spirit Oh, Pak Alex ngomong kepada saya berkali-kali, Kong. Roh Kudus. Roh Even Kudus. this morning when I came the first thing he says is the Holy Spirit. Bahkan pagi hari ini saya ketemu dengan beliau beliau berkata, "Kong Roh Kudus." Friends, hear me, hear me well this morning. Oh saudara-saudaraku dengarkanlah saya baik-baik pagi hari ini. It's not by human power or might. Oh bukan kuat atau gagah karena kekuatan manusia. But everything that you want for a breakthrough is by the Spirit of the living God. Tapi setiap terobosan yang kau butuhkan itu semua karena Roh Kudus. When the Holy Spirit come, there'll be healing. Karena ketika Roh Kudus itu itu turun akan ada kesembuhan ketika roh kudus itu turun akan ada pembebasan ketika roh kudus itu datang akan ada kemenangan di dalam kehidupanmu Yosafat menunggu akan roh kudus finally I come to the last point dan yang terakhir saya akan tiba di poin saya yang terakhir. Look at verse 22 right now. Ayat yang ke 22 sekarang ini. They began to praise God in the midst of the fire. Mereka mulai menaikkan puji pujian kepada Tuhan di tengah-tengah. Step number five. Ayat yang kelima. Praise in the fire. Uh, puji Tuhan di tengah-tengah api praise God in the midst of the fire. Uh, pujilah Tuhan di tengah-tengah api. When Jehoshaphat began to praise, ketika Yosafat mulai memuji Tuhan, the Syrians started to kill the Ammonites. Oh, orang Syria mulai membunuh orang Amon. The Ammonites began to kill the Moabites. Kemudian orang Amon mulai membunuh orang Moab. The Moabites began to kill the Syrians. Kemudian orang Moab itu mulai membunuh orang Syria. There was confusion in the camp. Terjadi satu kebingungan di

di kitab Yosafat itu He came and took the spoil of all. Dia datang Yosafat dan mengambil semua barang-barang rampasan itu He took all the treasure the silver and gold for 3 days and 3 nights Dia mulai mengambil semua barang rampasan itu perak dan emas selama tiga hari dan tiga malam The Bible says that they were in the valley of Berakah. Eh uh, dikatakan Alkitab berkata mereka ada di dalam lembah pujian The valley of Berakah. Eh uh, lembah daripada Berakah Everybody say barakah. Semua katakan barakah. Barakah. Baraka. Barakah. 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 Baraka means great prosperity and abundance. Uh, baraka itu artinya satu kekayaan yang besar sekali. Let Kali me tell you, God has a great destiny for you. Oh Tuhan memiliki satu tujuan yang luar biasa atas hidupmu. It's not a destiny of poverty and lack. Bukan tujuan kemiskinan atau kekurangan. You may be poor this morning. Engkau mungkin bisa miskin pagi hari But ini. You follow Jesus. Tetapi kalau engkau mengikuti Yesus, you will not be poor all your life. Engkau tidak akan menjadi miskin lagi seumur

Adalah gampang untuk memuji Tuhan kalau keadaan kita semua baik. It's easy to praise God when you're going through the blessings. Oh, gampang sekali untuk memuji Tuhan kalau engkau sedang diberkati. But when you're sick in your body. Tetapi kalau engkau ada sakit di dalam tubuhmu. When you're out of your job. Ketika engkau keluar dari pekerjaanmu. When there's in the family. Ketika ada persoalan dalam keluarga. When your marriage is going through the rocks. Ketika pernikahanmu melewati batu. I tell you, that's the time your praise is most precious to God. Ini adalah waktu-waktu di mana pujianmu itu menjadi sangat berharga di mata Tuhan. The Bible say to offer to God the sacrifices of praise. Alkitab berkata supaya kita mempersembahkan korban-korban pujian. Praise God to cost you something. Jadi pujian itu harus ada harga yang harus dibayar. When tears are flowing down your eyes. Ketika air mata itu mengalir di dalam wajahmu. And you say, Oh God, and yet I will still praise you. Oh Tuhan, aku akan tetap mem God, engkau. I will worship you. Oh Tuhan, aku akan menyembah Engkau. And that's the time the power of God will flow. Dan itulah saatnya di mana kuasa Tuhan akan mengalir. Listen carefully to me this morning. Oh dengarkanlah baik-baik kepada saya pagi hari ini. God is lining up His angels along the the borders of heaven. Oh Tuhan sedang membariskan malaikatnya di barisan daripada surga. Angels is sword in their hands. Oh malaikat yang dengan pedang di tangannya. Ready to fight for your marriage. Yang siap untuk berperang untuk pernikahan. Fight for your finances. Fight for your career. Fight for your business. And they are just waiting. dan malaikat itu sedang menunggu waiting for you to praise God menunggu untuk engkau memuji Tuhan This morning if you're willing to praise him even in the midst of the fire your breakthrough is going to come Bahkan kalau hari ini engkau memuji Tuhan di tengah-tengah api terobosan mujizat itu akan terjadi sekarang Come on give the Lord a big palm oh, offering of praise Oh, mari Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita